Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Lur. Siang hari ini Kang Kaji lagi ada di pesawahan, Lur. Pesawahan Gubuk Kumang Jaya atau pesawahan kandang ayam. Jadi nungguin tanaman padi yang sekarang ini lagi diserang oleh hama burung pipit, Lur, atau burung bondol. Oke. Sebelum lanjut videonya, Kang Kaji mohon minta dukungan like ya, subscribe, komen dan juga share ya ke media yang lain. Mudah-mudahan ya amal subscribe sedulur Radio Abadi FM diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Lur, lanjut, Lur. Panas, Lur. Ayo, Lur, padinya yang sudah tua mah bernas. Bernas, Lur. Nah, ini, Lur. Tuh. Artinya bernas, Lur. Nah, ini paritas 32, ini paritas Sidenok. Sampai iki, Lur, pematangnya sampai ketutup kena padi, Lur. Aduh. Jadi kita sebagai petani itu harus sering melihat tanaman padi kita, sehingga kalau ada penyakit itu tahu ya, baik serangan burung pipit, serangan hama penggerek batang, ataupun serangan hawar daun, kresek, atau serangan warung coklat. Jadi tahu, Lur, ini kalau ini padi jenggol, Lur. Tuh, bernas ya. Jenggol, Lur. Jenggol. Kalau yang ini si Denok. Kalau punya Kang Kaji, ini padi ini, Lur. Ini padi apa namanya, bejo, varietas bejo dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Lur. Nih, jadi ini perbedaannya sekitar 25 hari, Lur. Ini punya adik saya, Haji Lebe. Ya, Haji Lebe Mas Mudi. Sudah 80 hari, Lur. Ya, tinggal menunggu 10 hari lagi panen, Lur. Kalau bawa Kang Kaji ya baru 65 hari. Baru 65, berarti Jumat depan itu, minggu depan itu 70 hari minggu yang akan datang. Sekarang udah hari Rabu ya.
Bandera Lur, Panteng Nyerudug. Sana juga ada bendera Sekor ya, gabak kuning, emas, bersih dan bernas. Sekor Lur. Sambil ngajemur badan kita biar sehat, biar enggak kena corona. Sering-seringlah berjemur karena corona itu takut sama panas Lur. Jadi biasanya orang-orang yang diam aja di rumah itu segala penyakit itu ngumpul Lur. Enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar keringat, kerjaannya cuma makan, tidur. Ya, penumpukan kolesterol itu Lur. Habis makan, tidur, nah itu nanti bisa menaikkan gula darah. Setiap hari Kang Kaji ya aktivitasnya sehari-hari di sawah. Oh, 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 is, oh, 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 is, oh, 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 oh. Aduh. Eh Lur, ambil kaleng Lur. Ambil kaleng. Nah, dari ujung selatan sampai ke ujung utara ini Lur. Ya, nah ujung utaranya ini jalan irigasi. Ini Lur. Jeblos. Nanti Lur. Jeblos Lur. Kabur Lur. Jadi tanaman padi kita, padi kita itu kalau disayang, dimanja itu ngerti Lur. Karena tanaman padi kita itu ada penjaganya, ya penjaganya itu ya malaikat. Jadi apalagi dibacakan selawat Lur. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim, Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya, yang gaji dengan selawat Nabi ya, yang biasa dikumandangkan oleh Kang Ujang Bustomi. Mudah-mudahan subscriber Radio Abadi bisa mendapat salah satu keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga mendapat kiriman dari para malaikat ya. Ya. Dari Kang Ujang Bustomi ya. Kang Ujang Bustomi, salam kenal. Ya, aku juga anggotamu ya yang bergabung dengan channel YouTube-nya Kang Ujang Bustomi atau Facebook-nya Kang Ujang Bustomi ya. Mancing grup lor, grupnya Kang Ujang. Ambil soli cepretan subscriber lor. Bokat baik kayak subscriber Kang Ujang Bustomi. Ya Kang Ujang. Ya, minta dukungannya Kang Ujang Bustomi, minta doanya supaya channel YouTube Radio Abadi FM bisa berkembang ya pesat seperti channel YouTube Kang Ujang Bustomi Cirebon. Oke lur. Panas peri lur. Ayo lur, manuke wis kabur maning lur, ning gubuk maning lur. Digubuk lagi lur. Aduh. Panas lur. Jamure, sawe dede aza ke jamure, jamure aku jamure pirang-pirang temen, dur. Kurang fungisida ya aku jamure akeh, kalah dengan niki. Punya Akrom Sipa, punya Kang Taslim, ini bernas. Aduh lur, panas lur. Ini gubuk maning lur. Yaudah lur ya, sekian saja dari Kang Kaji ya. Aktivitas sehari-hari sekarang ini lagi nungguin tanaman padi bejo yang lagi kena serangan burung pipit. Oke, maju terus petani Indonesia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Radio Abadi FM. Dan juga jangan lupa ditunggu komentarnya ya. Juga jangan lupa di like ya. Di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis lur. Ojo lali lur.
Radio Abadi. Oke. Oke. Sekian saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.